Ini adalah power supply mesin body portable CNYE900. Ini adalah stiker pecah telur ya, jadi tidak bisa dibongkar. Kalau sudah dibongkar tidak bisa tempel kembali. Sudah mulai tes, oke. Ini power supply CNYE900 rusak karena dinamo. Nah, harus ganti dinamo ya. Ini saya kasih catatan, kalau misalnya tidak diganti dinamonya maka tebak kembali. Dan yang kedua adalah power supply portable rusak karena mainboard konslet atau shot gitu ya. Nah, itu mainboardnya harus dibetulkan dulu atau diganti. Kalau tidak diganti maka power supply akan kalah kembali ya. Itu catatannya ya. Ini adalah pesanan via Shopee, pesanan dari Hanun atau Tri Wahyuni di Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, ini packing ya. Terima kasih.